sampai aku mampu. Ucap maukah denganku? Bohong. Mau gak kak? Kok bohong? Kalau aku seriusin mau. Gak mau pacaran. Gak mau pacaran. Terus? Pokoknya taruh. Ntar aku DM ya kak. Ini serius nih kak. Serius. Sumpah, aku ingat ini sumpah. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau orang lain tuh. Misalkan kita hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Kak, kok kakak mandangin aku tadi kak? Suara aku kenapa jelek ya? Jelek. Kok gitu? Enggak tahu tadi gitar yang kali kak nih. Belum ganti tali kayaknya. Sumbang. Iya, sumbang. Jelek sekali ya kak suara aku ya? Jelek banget. ganggu kakaknya lagi duduk ya aku kalau suara aku kayak gitu. Ganggu. Maaf ya kak aku ganggu. Kakak cuman berdua. Bertiga sama Bang. Oh iya. Aku nyanyi lagi boleh enggak, Kak? Kalau Bang enggak. Tapi serius nih aku enggak ganggu Kakak nih. Kakak lagi nunggu siapa? Enggak nunggu juga. Lagi santai gitu ya. Boleh kenalan enggak? Boleh. Boleh. Hey. Kenalan ya. Martini. Kici. Siapa? Kici. Dan ini siapa namanya tadi? Martini. Martini. Aku dekat enggak apa ya? Enggak apa. Aku nyanyikan kakaknya, tapi sebelum nyanyi aku minta bantu bismillah boleh enggak? Boleh. Boleh. Biar suaraku siapa tahu lebih bagus dari yang tadi gitu. Enggak boleh sumbang. Iya. Boleh sumbang biar enggak sumbang maksudnya. Tadi namanya Martini ya? Martini.
aku ganti Dina ya. Ganti Dina. Dinafkahin maksudnya. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Aku ulang lagi boleh gak? Boleh ya aku ulang lagi? Gak sumbang. Iya. Tapi biar gak sumbang, kakaknya bantu bismillah. Bismillah. Barengan kakaknya sama. Bismillah. Bismillah. Aku ulang ya. Kakak tahu gak tadi lagu yang aku nyanyiin? Gak dengar. Soalnya gak jelas ya? Sumbang. Bismillah. Semoga bagus ya kak. Kalau kakaknya apal lagu ini barengan gak? Masih jelek kak. Masih jelek kak. Harus minum. Aku kesal deh kak. Kan masih jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi oh mungkin bismillahnya gak natap kakaknya kali. Biar natap. Barang coba bismillah natap. Bismillah. Bismillah. Kakak ada WhatsApp gak? Ada. Ada ya? Nanti aku minta ya. Boleh gak? Aku lebih dekat gak apa ya? Gak apa. Biar jodohnya kelihatan gitu. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Lanjut ya kak? Lanjut. Aku berdiri di sebelahmu, genggam erat jari-jarimu. Dengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu. Menarik paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HP-mu. Kakak benci gak kalau aku, seandainya nih aku udah dekat sama kakak tapi aku sering matiin HP gak kasih kabar gitu? Benci apa? Benci ya. Jangan matikan HP-mu. Kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya. Aku bakar dia yang sering DM-DM-an denganmu di Instagram. Namun kau selalu meyakinkanku bukan percaya. Banyak kayak dia. Bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu, menarik paksa kau dari peluk. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti. Iya saya. Aku kesal dengan jarak yang selalu memisahkan kita. Gimana kak? Kalau yang ini aku masih mengganggu suasana kakaknya yang lagi. Enggak ya. Kalau aku pakai suara yang tadi, yang pertama. Ganggu. Mungkin udah diusir ya? Usir. Jadi aku tuh emang ini kak, mau ngikut ini gitu. Apa?
apa sih yang di RCTI itu kak? Soalnya TV rumah aku itu banyak semut, jadi aku nggak bisa lihat nama channelnya. RPTI. RCTI. Oh RCTI ya, ya RCTI. Aku mau ikut Indonesian Idol dulu kak. Indonesian Idol lolos gak ya? Lolos kali. Tapi kalau pakai suara sumbang sih nggak lolos. Itu apa sih namanya kak? Indonesian Idol? Indonesia. Oh idol ya kak? Oh. Lolos ya kak? Lolos insya Allah. Lolos ya. Tapi pakai suara yang pertama kak? Enggak lolos sumbang. Kalau suara yang kedua mungkin lolos kali ya? Mungkin. Apalagi kalau aku nyanyinya di depan kamu mungkin bisa lolos jadi jodoh kamu kali. Sio aduh, sabegini karena cinta. Sio aduh, sabegini karena sayang. Iya kok iya, amin ya. Sering kesini kak? Jarang. Hah? Jarang. Jarang. Baru pertama atau udah gimana gitu? Tiga kali. Kakak udah ada pacar? Enggak. Kok cantik-cantik jomblo sih kak? Kakak mau request gak lagu? Request lagu cantik. Cantik. Gak usah lagu cantik dong kak. Aku kalau lagu cantik kan kakaknya udah cantik nih, jadi gak perlu dinyanyikan. Aku udah bisa ngeliat dari mata aku sendiri. Aku maunya itu nyanyi lagu Budi Doremi yang Tolong. Biar kakak yang sebelah dengar, tolong sampaikan ke kakaknya yang ini. Yang ini siapa? Ah, ini siapa tadi namanya lupa kak? Sayang. Sayang. Oh apakah ini memang cinta? Ah, selalu berbeda. Siapa tadi namanya kak? Martini. Martini, aku minta tolong ya. Jadi aku yang Budi Doremi tolong. Tolong. Biar kakaknya bisa peka gitu. Yang aku mau itu apa? Pak. Grogi ya, gua. Enggak usah grogi. Tolong katakan pada dirinya. Katakan ya, Kak, sama dia. Lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa sampai aku mampu ucap maukah denganku. Bohong. Mau gak kak? Mau. Kok bohong? Kalau aku seriusin mau. Gak mau pacaran. Gak mau pacaran. Terus? Maunya taruh. Kok taruh gak? Kan kita harus kenalan dulu, jadi kakak ada WA boleh gak aku minta? Atau Instagram? Ntar aku, kita lebih gimana ya? Kayak harus lebih kenal dulu, jadi misalnya emang itu kan gimana ya? Kok kakaknya langsung ngomong taruh sih? Kan gak boleh pacaran. Oh. Gak mau pacaran. Jadi aku harus langsung seriusin gitu? Deket aja nih. Nah deket, tapi gak pacaran gitu ya? Kan sejenis taruh. Astaga. Kok pacaran kan perlu deket ini. Jadi kakaknya mau taruh gitu ya? Aduh. Kok aku pang. Emang kakak udah siap kak? Kalau orangnya serius sih siap. Maksud aku itu udah siap jadi ibu buat anak-anak kita nanti. Jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata. Kakak ada Instagram gak? Ya. Boleh gak aku minta? Boleh gak? Ntar aku follow ya kak. Kita DM aja ya biar bisa taruh kan. Pak. Kok langsung ngomong gitu sih kak sama aku? Kalau orangnya kan serius mau... Hah? Kalau serius boleh. Instagram kakak yang satunya. Oh. Ntar bisa minta tolong kalau ada apa-apa kan. Tolong jagain, soalnya kalau taruh nih kan gak boleh ketemu ya. Tolong katakan pada dirinya. Udah ya?
Martini ya. Ntar aku DM ya kak. Ini serius nih kak. Serius. Sumpah, aku peringatin nih sumpah. Emang orang tuanya udah ngijinin kalau kalau ada yang serius. Kalau ada lah kali. Pak. Jadi aku salah orang ya. Kok salah orang? Aku masih ini loh kak, masih takut soalnya aku kan. Ya udah jalankan dulu. Jalanin dulu ya. Udah kalau gitu ntar aku DM aja ya kak. Ntar aku DM. Ngomongnya di itu aja ya. Kan taruh nggak beli itu ya. Ini serius sumpah. Serius. Udah, aku mau ketemu teman aku kak. Ntar aku DM aja ya kak. Iya. Ya. Makasih nih kak. Maaf kalau aku ganggu cerita itu. Kak. Maaf ya kalau aku ganggu. Ntar aku DM ya kak. Iya.